لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Jumlah jamaah haji Indonesia yang meninggal dunia di Tanah Suci meningkat melampaui kasus kematian yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 2015 dan 2017. Saat ini jumlah jamaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi mencapai 683 jiwa. Angka ini berdasarkan data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 waktu Arab Saudi. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dirjen Kementerian Agama, Hilman Latif mengatakan, tingginya kasus kematian jamaah ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berikutnya. Hal ini disampaikan saat ditemui di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Selasa malam. Dan kami mempelajari banyak hal mengenai skenario untuk penataan dan perbaikan penyelenggaraan haji tahun-tahun berikutnya. Saat ini dari tim kami sudah mencoba mereka-reka dan mendesainkan bagaimana sebetulnya kalau konteksnya keberangkatan dan kepulangan mengenai jadwal pesawat, gitu ya, ritmenya mau bagaimana, landai di awal, tinggi di tengah, landai di belakang, atau berapa, ataukah naik turun, gitu ya, ritmenya ini sedang kita pelajari. Itu satu. Yang kedua, insya Allah, sebagaimana diperintahkan amanah dari Pak Menteri Agama bahwa kami dan kira-kira perjalanan haji juga kita mendesain pulang tentang lama stay jam hari dan maka sudah sangat pendek, tapi itu semuanya tergantung dengan regulasi yang disampaikan. Dan yang ketiga yang paling penting itu special force atau tim khusus dapat menangani jamaah selama prosesi di Armina Masyair, itu juga sedang kita desainkan. Ya mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Kita berkomunikasi juga hal ini dengan pemerintah Saudi Arabia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan akan fokus terutama terkait masalah istita'ah kesehatan. Calon jamaah haji nantinya harus benar-benar lolos tes kesehatan sebelum bisa melunasi biaya perjalanan ibadah haji untuk diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jeddah, Arab Saudi, Muhammad Hendra mengabarkan.